Koi. Gerak. Oke, Koi. Kali ini saya bakalan mencari jantung pisang. Kita akan mengolah jantung pisang buat yang request lagi, Koi. Oke. Mudah-mudahan jantung pisangnya mudah didapat dan di sekitaran sini mudah-mudahan dapatnya jadi terlalu jauh gitu, Koi. Soalnya cuaca mau hujan, jadi tidak bisa jauh-jauh saya, Koi. Tidak bisa jauh ke bawah atau ke sana lagi. Takutnya hujan gede dan terjebak hujan sama petir di sini, Koi. Oke, kita gaskeun. Kita mencari jantung pisangnya, Koi. Nah, oke, Koi. Saya udah tuh ada jantung cowok yang jatuh, Koi. Kebetulan sekali ya. Tuh. Kita menemukan jantung cowok yang jatuh, Koi. Tuh, ayo kita olah, Koi. Kita gaskeun. Kebetulan sekali ya. Jadi enggak usah jauh-jauh nyari ke sana ke sini. Ternyata di sini udah ada jantung cowok yang kayaknya ini jatuh. Nih, bekas-bekasnya. Nah, kita gaskeun, Koi. Oke, Koi. Kita olah jantung cowoknya, Koi. Ya. Kita buka dulu. Lalu kita potong-potong, Koi. Luas, oi. Mau ke bedok, oi. Biar banyak. Nah, terus kita masukkan, Koi. Darahnya, Koi. Udah kita masukkan, kita kasih air, Koi. Ini kebetulan apinya udah saya nyalain dari tadi ya. Kita tagogin, aduh panas ya. Nah, kita tunggu sampai menggolak-golak, Koi. Kita tunggu sampai airnya mendidih, Koi. Sambil kita besarin lagi apinya. Sambil kita nunggu ininya airnya mendidih, kita bikin dulu bumbunya, Koi. Kita potong-potong bahan-bahan buat bikin tumisnya, Koi. Biasa, Koi, seperti biasanya. Ada bawang merah, teman setia yang selalu menemani. Cukup 2 siung aja bawang merahnya. Kemudian bawang putih. Bawang putihnya juga 2 siung aja, Koi. Pesoknya.
kamar mah seket peso teh sempul deui. Kita potong-potong, kita iris-iris gue. Oke gue, kayaknya udah ini udah mendidih. Langsung kita angkat aja, kita langsung bikin tumis gue. Nah, oke gue, kita tiriskan ya airnya. Tuh, kalau udah memeot, pasti jadi sedikit gue. Karena kan udah menggolak, jadi memeot, jadi sedikit gue. Oke gue gaskeun. Kita masukkan bawangnya. Lalu kita masukkan jantungnya gue. Jantung yang tadi udah diuruskan gue, dituriskan. Kita kasih garam dikit. Biasa penyedap gue. Jangan lupa kasih gula juga gue. Aduk-aduk. Biar tambah enak, kita kasih kecap gue. Nah gue, dan kayaknya ini udah mateng gue. Tuh, kita cicipi dulu. Mantap gue. Kita angkat, kita gaskin gue. Oke gue, kita tambah nasi dan kita tuangkan jantung tumis, jantung pisangnya gue. Tuh. Kita gaskin gue. Oke gue, ini tumis jantung pisangnya udah jadi. Kita langsung eksekusi. Selamat menikmati dan selamat mencoba di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nggak jauh, kayak sayur itu sampong, ya. Benar-benar enak gue. Tidak sangka-sangka, ternyata benar-benar enak. Ini jantung pisang. Terlintas, memang tidak enak. Tapi pas kita olah, pas kita coba, benar-benar enak, wuih.
mantul. Hah. Benar-benar selera Nusantara. Sayang ya, kalau kita pakai petai kayaknya enak banget ini gue. Batu gue ya, batuan. Benar-benar enak. Makanan receh namun rasa bintang 5 gue. Nah, oke gue. Ini suapan terakhir. Nah, karena kan udah habis. Di sini konten saya kali ini. Jangan lupa terus tonton channel-channel dan video-video berikutnya di channel saya gue. Gaskeun gue.